viral di media sosial seorang kiai meminta Kapolres Jombang untuk tidak menangkap anaknya yang berinisial MSAT alias Mas Beci. Informasi sementara Kapolres tidak bisa menjemput paksa anak kiai yang melakukan pencabulan dikarenakan pemilik dari pondok pesantren Jombang menghalanginya. Sembari berkata kepada Kapolres untuk kembali ke tempat masing-masing serta mengeluarkan ucapan untuk tidak mengambil perkataan orang lain karena saat ini anak saya sedang difitnah. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan remajakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.